Halo Sobat Opsi Olahraga, kembali lagi di channel Opsi Olahraga, channelnya para pecinta olahraga. Salam olahraga dan salam sehat untuk kita semua. Di video kali ini kami akan menyampaikan tentang informasi prediksi starting lineup laga antara Persita Tangerang versus Persebaya Surabaya pada pertandingan pekan ke-29 BRI Liga 1 pada hari Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022. Berikut ini adalah prediksi starting lineup antara Persita Tangerang versus Persebaya Surabaya pada pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-29. Berikut ini adalah prediksi starting lineup Persita Tangerang dengan menggunakan formasi 4-3-3. Di posisi kiper akan diisi oleh Dika Bayangkara. Di posisi bek kanan akan diisi oleh Muhammad Toha. Di posisi bek tengah diisi oleh Syaiful Anwar dan Agung Prasetyo. Di posisi bek kiri akan diisi oleh Muhammad Edo Febriansyah. Di posisi gelandang kanan akan diisi oleh Taufik Febrianto. Di posisi gelandang serang akan diisi oleh Harrison Cardoso de Oliveira. Di posisi gelandang kiri akan diisi oleh Shin Yong Bae. Di posisi penyerang sayap kanan akan diisi oleh Andre Agustiar Prakoso. Di posisi penyerang tengah akan diisi oleh Thailand Nicolas Korea Marcolino. Di posisi penyerang sayap kiri akan diisi oleh Muhammad Kasim Botan. Berikut ini adalah prediksi starting lineup Persebaya Surabaya dengan menggunakan formasi 4-3-3. Di posisi kiper akan diisi oleh Hernando Ari Sutaryadi. Di posisi bek kiri akan diisi oleh Reva Adi Utama. Di posisi bek tengah akan diisi oleh Arif Satria dan Rizky Ridho Ramadhani. Di posisi bek kanan akan diisi oleh Adi Setiawan. Di posisi gelandang kiri akan diisi oleh Muhammad Alwi Slamet. Di posisi gelandang serang akan diisi oleh Hambali Tolib. Di posisi gelandang kanan akan diisi oleh Muhammad Hidayat. Di posisi penyerang sayap kiri akan diisi oleh Bruno Moreira. Di posisi penyerang tengah akan diisi oleh Arsenio Jermain Cedric Falcot. Dan di posisi penyerang sayap kanan akan diisi oleh Taisei Marukawa. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Opsi Olahraga.